Orang yang memperlihatkan dirinya ke orang lain seakan-akan dia itu takwanya kelas A, itu munafik. Wong kelas biasa wae kok sidi-sidi astagfirullah. Sidi-sidi astagfirullah. Sebelah nara-nara wong hiburane delok macam-macam. Tapi nak dengar wong astagfirullah. Sono wong ngrasani wong li astagfirullah. Wong bakas politik astagfirullah. Saiki wong belali akhirat. Padahal jebule nak ning omah ujube ra karuan sombonge gak karuan. Orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia seakan-akan soleh, padahal tidak soleh, fahuwa munafik. Ane kok aku ngene, roh kowe beling wah iki wong jujur. Pasti jujur ya panjang tenan beling ngono maksud e. Tapi nek ana wong soleh coba tuduh, jangan-jangan modus. Ya ora usah ngono ya. Maksudnya mikir awakmu dhewe lah, apa mikir wong liya. Tapi jelas keman aran nasa fofo ma'indah minal khusyah bahwa Al-Fatiha. La hadratu Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala. Wa khususan lama syaihi dalmaran wa ilabak wa ilabak wa ilabak wa ilabak wa ilabak wa ilabak wa maksud wa jami mu'asisi hadal ma'had al-Fatiha. Ele akibat. Jadi misalnya untuk duit akeh atau kenal pejabat, atau kenal di apa, yang kira-kira lama potensi jadi dunia, itu jago musibah, kok bisa berat. Ya, sampai nara kenal jekso, itu enak. Tapi nak kenal jekso, kenal hakim. Kok orang bukan Dhani, kok Nadir, malah repot. Kok orang kenal menteri sosial, enak. Nah, kenal menteri sosial, kenapa tidak kamu ingatkan ngurusi yatim piatu, malah repot. Nah, serah kenal ini kan enak. Misalnya gue radhi duit kan gak kena fitop macam-macam, gara-gara di duit kena fitop, gara-gara kenal pejabat kena fitop. Jadi kalau dia kena sesuatu yang duniawi, maka takut itu menjadi akibat yang repot. Yaro huwabalan ayisidatan disuil akibat. Dia kalau makan halal sekalipun tidak berlebihan, karena takut jangan-jangan diantara yang dimakan itu haram. Karena tadi, cara pekeh sekali tidak berlebihan, maka kalaupun haram, itu nanti bisa halal, karena kadarnya darurat. Karena kayak ijazah jadi wali, gue tak jamin mesti jadi wali asal kayak kuat. Gue sedino gue jemangan, syukur-syukur batang lo dino jemangan. Kemungkinannya loro, wali atau mati, karena jadi wali, gini apa? Mati. Tapi itu bagus, bagusnya adalah umpama lauto bakol ardo haramun, andekan bumi ini semuanya haram, maka yang kamu makan tetap halal karena kamu makan nunggu kadar darurat. Dan kita secara kaidah ad darurat tubihul mahdzurat. Jadi misalnya kue naramangan mati, anane daging asu atau anane badang, halal toh? Halal karena darurat. Itu juga umpama hewan akhir benar-benar kabeh haram terus manganem kadar apa? Darurat, maka otomatis halal. Maka kalau halal terus, otomatis jadi wali. Tapi problemnya isra bakat wali, ramangan lesu, bojo ra krumat, anak ra krumat. Terus geremang-geremang menjadi isra bakat wali. Jadi semulanya biasa wae. Mereka isra no pilihan. Kalau gue kan ngerti rakat sitok, kalau uang sering dalail ya, tapi biasanya dalail so ngapangop, serapati krumat kabel keluarganya. Saya tidak tahu dalail ya men mangan, nah itu di zaman akhir bisa repot. Saya ngapain biar gue rapi, biasa wae. Sebagai dalail lagi monggo, saya rapakat yang monggo, serap sambil sih jadi wali, pokoknya urep menen wah. Pokoknya urep ngenteni mati, nggak sermanti ngenteni suwargo neroko, mana nih neroko yang ngenteni mulut gue wah. Suwargo, nah, lan suwargo ngenteni wah. Ikut si muamalat ihim korona api muamalat tenas ma boy setanya Allah. Tapi wayar olah ningali sopo wong nafsu ya wadi ini wong ditingali kot halakat ingkang teman-teman rusak opo nafsu. Melihat orang lain itu selamat, tapi melihat dirinya enggak selamat. Kamu itu untuk melawan egonya, untuk melawan takabur
Ya, cara melawan takabur ya misalnya melihat orang lain itu selamat, melihat dirinya itu tidak selamat. Tapi itu tadi sentuh ini dalam konteks melawan takabur. Biasa orang lagi ini hanya dalam konteks melawan apa? Takabur. Tapi kalau kamu punya perasaan itu kemudian malah suudan mbek pangeran, kemudian hidup kamu tidak pernah syukur, maka tidak boleh. Tetap kita napa alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Perasaan kita dengan Allah adalah matur nuwun Gusti jenengan kok maringi hidayat kula. Umpama mboten jenengan paringi hidayat kula tidak mendapat hidayah. Sehingga kita juga tidak boleh berlebihan melihat orang lain benar kita sendiri yang salah. Kalau berlebihan juga tidak boleh, nanti takutnya kita tidak pernah syukur. Tapi melihat orang lain salah kita benar ya nanti jadi takabur. Bolak-balik sebenarnya biasa wis. Ya suka sampean biasa gak jelas. Ngerasa bener ya ora, ngerasa salah ya ora, soalnya wae mangan-mangan, wae rokok-rokok, wae angop-angop, soalnya ngerti-ngerti mati gitu ya. Karena apa ya, uang rabakat wali kadang-kadang angel, kemarin jadi ya, gue angel. Nak uang bakat wali kan sing biat ya gampang, badu e sono nure, jadi ono alamat. Karena tadi, kalau terlalu, kulon bulat balik kan jana uang khusyuk waroi. Angkel ketemu kulon astagfirullah, gue sedunia wis rusak. Muni astagfirullah tapi ngukumi uang liyo, rusak bodoh, bodoh, rusak dewe bodoh. Karena Yusra bakat wali, ada orang yang selalu merasa syukur. Alhamdulillah, aku dibuju, dibuwe, ingin keterusan melete. Syukur nak keterusan ya jadi melete. Sopan nak keterusan udah jadi frustasi. Jadi angel jam, urip itu manjenan. Tapi nak biasa ngene iki ra ono hukume. Mergo hadayan-hadayan itu apa-apa ae ada ke pangeran itu jadi hadayan rontok. Hadayan itu sak ngisore majrun pas. Malah penak mergo apa ya? Ya mau urip mau ngenteni napa? Mati. Ini penting kalau terang no. Imam Ghazali sering mendakwakan misalnya Abu Dzar punya pendapat apa? Fala apa falam yakun ahadun nasohaba semuanya ndak kayak Abu Dzar. Kamu jangan kira yang dikatakan Abu Dzar semuanya harus kamu lakukan dari Imam Ghazali. Karena ndak semua sahabat cara berpikir kayak Abu Dzar. Begitu juga tentang Umar, tentang Utsman. Makanya dawuh Imam Syafi'i kaulus sohabi laisa bihujjatin. Dawuhnya sohabat itu bukan berarti harus hujjah yang mengikat. Bukan karena tidak benar enggak, tapi karena piye-piye sohabat itu yaitu kebaikan sing kebetulan menjadi jatah atau malakah atau wataknya masing-masing. Kayak ngaji saya tadi malam, Abu Bakar ditegir kebenaran tertingginya dalam husnul adab dan layinul janib, orangnya sopan, rafiqul qalbi, hatinya halus. Tapi nyatanya ketika Rasulullah Abu Bakar sudah Islam, tidak ngalap cukup, tidak iktifa dengan Islamnya Abu Bakar. Karena masih disiksa, diintimidasi oleh orang kafir. Tapi Rasulullah ketika melihat kegagahan Umar, petarungnya Umar, Nabi dungano Umar masuk Islam. Dan Nabi tentu tidak ingin Umar terjadi lemah gemulai. Oh, coba usai ke preman pasar, tobat terus nyapu masjid, wah ya repot. Sajane tetap neng pasar, sing saiki gak jogo wong sing ganggu wong neng pasar. Ya, tapi problemnya misalnya ngono tenan kumat meneh. Dari sakel. Tapi sajane terus neng masjid ku rapa. Wong selawase ganggu wong kok bareng tobat terus nyapu masjid tetep ora wong sopan. Bareng ora sopan terus tingkat garange ilang bareng ya repot. Dhisik ora ngono tapi dhisik iku Umar buareng dekne masuk Islam tenan. Omahe bujal bulat ditoto ae keganggu Rasulullah Muhammad tak bajok. Waduh diparani. Akhire sing dhisik ganggu Nabi terang-terangan saiki sing ganggu delik. Bareng delik iku fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Terus Nabi wani. Umpama Umar Islam terus alis pisan kok Abu Bakar menawa batin Nabi lah tak go opo. Aku wis duwe Abu Bakar kira-kira pikirane Nabi ngono. Preman tobat biasa ganggu ning pasar bareng tobat ning masjid nyapu. Penggantine wis ning pasar meneh. Paham. Tapi adikne tetep ning pasar tulis sih saleh baru. Gawe jaket apa orang saleh baru siap mengamankan pasar. Jos kan? Ya tapi ya mau. Tobat lamat-lamat ngene iki potensi ku. Bareng dhewe tobat ra tau di dhuwit karo anak buah iku kok mel-melane kok di dhuwit. Ah bali neh. Sesis angel-angel, sementing tobat sebenarnya, yang penting tobat. Cuma saja ini standar tobatnya tidak seperti itu. Tapi ya yang penting tobat lah. Masjid-masjid lah, masjid-masjid iya lah, sementing tobat. Tapi sebetulnya tidak seperti itu.
dulu ketika siapa itu Wahsy Tobat tuh gitu, dia ditakdir orang yang membunuh Hamzah Habbun Nasi ilah Rasulillah, terus dia bersumpah saya akan membunuh orang paling dibenci Nabi dan yang paling merugikan Islam. Ini ditakdir mateni Musailamah napa Al-Ghazali. Dulu ketika Khalid jadi panglima perang, dia juga yang menjadikan perang Uhud wong Islam kalah. Terus dia bersumpah ingin jadi panglima yang cakap untuk memenangkan pertarungan umat Islam. Jadi fair. Nah, ini mau beriman pasar, bareng tobat, ngabung masjid, terus sopan, garangnya hilang. Ya semoga ditompok pangeran, ya apa itu. Cara aku kok jadi pemandu ini tak koning pasar. Tapi masalahnya mau, potensi kumat orang. Tobat itu ya loro. Ya biasa aja, sementing ya. Saya ulang lagi ya, Dawi Imam Ghazali dalam Maqalatus Shohabah. Tidak semua sahabat kayak Abu Dzar, tidak semua sahabat kayak sebenarnya gini, kebaikan selalu kebaikan, meskipun ada sahabat yang enggak serak dengan kebaikan itu. Misalnya Hakim bin Hizam itu pernah nyuwun sewu rontok murahan mentale, pernah minta Nabi dikasih, minta kedua dikasih, bareng minta ketiga Nabi agak duko, tapi ya duko didik tentu Nabi karena orang yang luar biasa, duko didik takdir, makanya bahasa Arabnya duko itu takdir, sawangannya duko tapi niatnya marai toto kromo, makanya bahasa Arabnya duko itu apa? Takdibun marai toto kromo. Jadi ada bayu adibu takdibun. Terus Nabi ngendikan, ya Hakim, dunia itu memang enak. Jadi nak ono wong seneng dunia terus jaluk-jaluk, ya wajar jadi dunia enak. Tapi nak gue jaluk terus, sebenarnya yang akhirat kaza wa kaza. Maksudnya, masyur ya. Surat duit daging raine terus gini-gini. Nabi pokoknya sempat mengingatkan. Terus Hakim, fawawah saya tidak akan minta selawas-selawas. Hakim bin Hizam ini bareng sepuh. Ini beberapa kali di parahan Abu Bakar, ditawani duit, Kak Gintem, tiga Umar, Kak Gintem. Bahkan ini ketika sepuh, kadung numpak onto, pecute ceblok, itu pemuda-pemuda di Melayu ke penjubuk, ini orang gila. Mereka aku, wis janji bek Nabi, ragakal minta apapun. Maksud sekedar minta tolong pecute ceblok. Tapi tidak semua sahabat seperti itu, karena tadi, nak keterusan ratau jaluk konco, jaluk wong, jaluk keluarga. Engko nang jebule koyok wong liyo. Nak koyok wong liyo ora ono muanasah, ndak ada keasikan berteman. Akhire misale korek, kang jupono korek tak gelem jupuk dhewe. Apa ya? Misale mertamu gone wong berhubung ngongkon jupuk asbak sungkan golek asbak dhewe malah mlebu kamare wong. Wah perkara asbak. Pokoknya apa-apa nak berlebihan itu elek kan ngandel kula. Pak jagongan berlebihan elek akhirnya ngrasani wong. Ora gelem jagongan kok atine ujub. Wong kok jagongan ae kaspo hazayan. Wong nganggur kabeh sing bener ya aku tengok-tengok malah dosane ujub. Wis biasa wae lah biasa. Sampeyan wis bener. Wis sesuai kelasmu maksudnya wis aja. Oh urip meneh wae. Aku iki pangerane apa ning donya nggih urip wonten-wonten Gusti. Nah, rencana nih, penting ada rencana kan alam rubia jika urusan tentang anjenengan. Insya Allah sedap guys, pinter gitu. Tapi ada kok, ini dunia apa? Mata Indonesia gue sih pen biasa sejahtera makmur. Malah dikocok. Memang kamu dunia apa? Dunia rencana gue tak rusak ada gue. Biasa wae, ya, apa? Kecuali ini kepengen sujud gusti. Nah tapi ada kepengen makmur. Biasa Bani Adam, nah, gak makmur malah ragilem sujud. Nah, nah itu insya Allah sampai pengiran dimalum karena pengiran wis yakin wis berso banget tak manusia itu butuh fasilitas makanya Nabi Ibrahim bakas dunia itu rawani orang bakas dunia kebutuhannya manusia makanya kalau yakin, enul yakin, hakul yakin orang ada Nabi kayak Nabi Ibrahim makanya diparingi bonus itu ada Nabi paling afdal itu juriai Nabi Sinten Ibrahim. Nabi Ibrahim ada hubungan dengan pangeran luar biasa. Bakas dunia rawani, mergo dunia itu rati senengi pangeran. Orang bakas dunia kebutuhannya Bani Adam. Lalu ini gaya redaksi dulu mau cek api. Robbana liuki musolah gusti. Kepengen kulo anak turun kulo sementing sholat. Tapi kulo lagi ngerti anak turun kulo itu ya mesti rodok seneng duit. Mesti butuh duit. Gue itu butuh duit, butuh rezeki mas. Semalam itu terusnya Robbana liuki musolah faj al afidata minan nas dahwi ilaihim warshuhum minas samar. Jadi kepinginnya kulo berduduk Mekah dia sholat gusti. Itu tujuan utama mereka sholat. Tapi mereka kan butuh perangkat duniawi. Maka sementing mereka sholat dulu. Lalu
tolong fasilitasi perangkat duniawi. Niku warzukum minas sama. Mulane kena pendek anak saleh ngono te Gusti, kula pendek anak putu hafid. Tapi timbang hafid arep-arep disangone tiyang nggih sukani rezeki. Maksudnya berapati orientasine ngedol apa Quran. Tapi aja diwalik langsung paring ngono sugih Gusti. Nak sugih ben saged ngaji. Pangeran ra seneng, pokoke bangsa donya disebut cek gak seneng. Makanya Ibrahim nyebut Robbana liukimu sholat dulu. Bareng liukimu sholat, terus Ibrahim realistis bahwa manusia itu butuh rezeki. Makanya saya tuh gak suka sama orang tasawuf jujur, man. Yang berlebihan, yang tanpa fakir. Orang harus ngeritik sama orang tasawuf yang gak suka fakir. Harus dikritik, man. Tapi ngeritik ke Jokowi aku, man. Nah, aku kualat. Karena kalau orang tasawuf berlebihan, itu adalah ngomong duit itu isin. Ngomong rezeki ya isin, mergo barang dunia itu berlebihan. Mereka lupa bahwa para nabi itu yang membicarakan uang. Tapi kabeh itu dienggo dasaran membackup agama. Jadi contoh paling gampang mah Robbana liyuki musholah. Supaya mereka gelem sholat Gusti. Terus faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihi umbarzukum minasam. Maka tolong Gusti, orang itu senang ke Mekah. Senang ke Mekah, kemudian sanging seneng ini Mekah, jadi rezekine wong Mekah. Ya sudah. Jadi Ka'bah kaya apa sakrale, tapi Nabi Ibrahim ngerti, kersane Gusti seneng tawaf. Engko terus dia seneng tawaf, sering ke Mekah terus. Ya tadi kalau banyak orang ke Mekah kan banyak transaksi dan itu otomatis jadi rezekinya orang Mekah. Makanya saya pas haji niku kula sering blonjo. Jadi boros sunat itu ya pas ibadah haji. Ben dadi rezekine ahli napa? Mekah kaya apa? Jadi kadang ngomong raboros ya. Gayane aku nak tadzir ikhwanu sayatin. Medit ya ikhwanu sayatin. Ora trimo kancane dulure malah. Jadi boros iku kancane setan. Nak medit dulure. Milih iki. Ayo milih dulur apa kanca? Apa sejenis? Jadi aku pengen. Mulane kula nuntut ijazah tapi aja nuntut. Mergo kowe ra bakat wali. Nek ra bakat wali kok terus ora diwales mek pangeran. Biasane kadung mbok tawakal dibeli dibaro mek pangeran. Mergo makome ora tawakal ya ora wali. Mulane nek ra wali biasa wae. Ada ijazah dari seorang kiai itu malah lucu. Nak bojone Mekah jadi ini kiai itu. Nak ditawani wong terutama kita era ini fakir ojo tawar. Anggap baik ngergani kota Mekah. Piye-piye ana warzukum minas samara. Jadi intinya Nabi Ibrahim kepengen sirkulasi orang ke Mekah ya jadi rezekinya wong nopo Mekah. Nanti kalau pas haji pas umroh nuru, ponangan tuh kulo. Tapi yo nah, bisa lewat sedekah, bisa lewat apa transaksi. Itu pangeran. Jadi biasa iki kadang orang tasawuf gue mau bagas duit. Wah sementing gue tawakal. Pangeran dewe kadang nyifati dati gue masalah pakanan. Yaiku Allah nak nyifati dati wahwa yut aimu wala yut am pangeran udah sing maringi mangan tapi wong tasawuf cek sombong ya bakas mangan itu isin padahal Allah nyifati dati wahwa yut imu Allah udah sing ngekei mangan makanya bisa saja kita jadi wali ku merkupas mangan matur nuwun Gusti kula saged mangan sok legeen sok gagah ora mangan yo lemes tenan nak lemes sing elek tambah elek sing ganteng wae ketok elek nek jenenge wong lemes iku akhirnya bermangan syukur alhamdulillah Gusti ganteng kula terjaga karena bermangan enggak usah ngelek Gusti bermangan gagah Gusti cara dinyak kula elek ya terus wong nggih terus pokoke sak muni-muni mulah sementing iku dadi syukur. Makanya kata Imam Syafi'i orang tasawuf yang tidak fakih itu bahaya sekali dalam agama sampai masyhur itu ketika ulama-ulama man tasawwafa wa lam yatafaqqah iku tazan dako tapi wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf iku muktafasan kok. Orang hanya tasawuf tapi tidak ngerti fikih itu menjadi kafir zindik. Kalau fikih tidak tasawuf itu hanya menjadi fasik. Fasik itu jadi gagang. Tidak jadi kafir. Karena kalau terlalu tasawuf tidak fikih, semua aturan agama itu diruntuhkan oleh keinginan dia jadi wali. Bakas mangan isin, bakas dunia isin. Padahal Allah biasa menyifati dzati aku itu dzat yang maringi mah. Nah. Coba li'ila fi quraisin ila fi mrihata syita'i wa saifal ya'budu rabb hadzal bait. Wes wong kures ki ora iso mikir dhuwit, sing penting nyembah pangeran sing rabb hadzal bait, pangerane betuwa. Pangeran iso apa? Apa nyifati dzati allazi at'amahum min ju' sing maringi panganan.
Kamu tasawuf izin batas kamu. Enggak saya itu enggak cocok. Pol oleh kurang cocok. Kecuali dia ya tasawuf ya fakih. Utara raka kowe kowe ora tasawuf ora fakih. Wes malah mau dikritik apanya coba. Ibaratnya diutangi ora di popo, ditagih ora di popo, dibarat di kakasnya. Bingung enggak malaikat ngadepi kowe. Ya jare malaikat ditakoki. Saya itu wajib nyaur utang tau orang, wajib mau diutang. Nah iya, wajib dilakukan itu, ya orang mau ada duit. Tetapi wajib, ya wajib. Kayak gue ini, ngel-ngelo malaikat. Cara-cara malaikat tak kok, cang ini-ngin ini wajib nyebar agama tau. Ya wajib mau dawe Nabi Balimu, ini walau ayah. Nah tapi wajib ngelakuin, ya orang wajib, kok malah nyesat. Jadi bingung loh, pokoknya wong. Karena tadi otoritasnya gak jelas, mau apa. Saya ulang lagi ya, saya itu berkali-kali debat. Bahkan banyak orang tasawuf dulu itu ya janggal sama saya. Bareng kalau misal-misal sesuai ya percaya. Misal aku coba pada anak misalmu. Karena terlalu. Man. Jadi kadang tiap ketemu ke dungak no yai kalau Husnul Khotimah. Tak dungak no di duit. Tak terima. Terus kalau sedang dungak no duit. Aku mungkin. Di duit kagung sholat. Tapi di apa. Paling di gue sedekah gue zakat. Malah ada di duit. Ini yang ngelobong. Dari pikiran nyangoni barang. Aku mungkin ada terus. Sesuai. Mikir. Piye-piye apa kadung dawuh lan wis dawuh wajah itu ku bi amali kencong ku berjuang. Berjuang libat non duwe duwe. Terus wong tasawuf anti bagas. Wong pangeran sing pangeran ae bagas duwe wajah itu bi amali ku gede sok suci. Apa ora duwe duwe biasa wae. Kula bolak-balik nguli wong tasawuf sowan kula. Gus dungan anak kula dedeng ya sak dungane dhe duwe. Mangkele pol. Mesti kan ngerti nak dungo kula mandi kecewa den bareng. Srepet. Tapi nak ana wong kedunan kok kowe tak dungan. Dungan ora seneng dunyo. Wedi. Ya kowe wedi. Waduh, nak ngati ra dhuwe. Akhire nek wong yo dungo gaya-gayaan tok. Artinya nak didungan ora sesuai selera yo kakuati yo. Karena kita itu ingin menjaga fikih. Kalau semua orang, banyak kan orang tasawuf yang tiap sowan kiai jodongano Husnul Khotimah, tiap sowan kiai jodongano soleh hati-hati. Iya itu bagus. Tapi kita gak usah sombong orang bakas barang si dibahas pangeran, termasuk dibahas pangeran bi wajah itu diamwalikum. Nabi Ibrahim tahu bakas warzukum minas sama. Karena hidup itu tidak bisa gak melibatkan rezeki itu tidak. Lain bener orang kuno-kuno itu enggak dengar no jembar rezeki ini, jembar agama ini, jembar hati ini. Karena yo orang kuno-kuno lebih jujur. Ini orang gerung tasawuf pun sama bakas. Sing sitok bakas sunnah rasul terus. Sing sitok bakas Husnul Khotimah terus. Sing seneng hafid, sedungan anak-anak kula apal Quran. Nah, misalnya apal raman fadah gue pun. Habis pokok lomba. Terus si sombro. Aneh-aneh. Maksudnya ya nak niat nak duga anak yang lengkap gus duga anak kula hafal Quran di soleh ya di duit ya manfaat. Wah lah pakai teman paketnya. Enak wae. Abi aduk ngono. Mulane Nabi Ibrahim dungane ku lengkap. Robbana liuki musola. Tapi yang jenenge wong fajal afidatam enak. Mulan kula suwun nanti tekfir nama Mekah Madinah ya. Ana anggaran sangu blonjo sing krana murid-murid daerah Mekah. Apa meneh guys boros alhamdulillah. Mau ya boros dulure setan medit. Boros ku kancane setan nak medit dulure. Parah di dulur bae konco. Oh parah dulur gak kan sejenis. Dulur kan sagen berarti apa? Eleng-eleng makanya Imam Ghazali itu luar biasa. Beliau ngendikan ketika Abu Dzar terlalu tasawuf, saya ulang lagi. Abu Dzar sangin tasawuf itu mau kenal raja, ya mau kenal khalifah. Terus beliau hidup di Uzlah, di Robadah itu tempat Uzlah. Kulo termasuk orang yang kagum sama Abu Dzar, sangat-sangat mengkagumi. Bahkan kulo termasuk di paringnya pangeran nate apa semuanya saya pernah mengalami sesuatu yang luar biasa dalam alam mimpi saya dengan Abu Dzar. Tapi ini wow. Kalau dilalat, mau cek ikhya diling Imam Ghazali. Tidak semua sahabat pilihannya ke Fakot Kanaman wa Abdul Minhu ke Abi Bakar. Tapi ya lam yata mazhab mislam mazhab. Ada orang yang lebih afdal ketimbang dia, tapi ya tidak bermadhab kayak dia. Meskipun beliau sangat-sangat kita hormat. Karena tadi, misalnya Abu Dzar milih, kau tidak boleh kenal pejabat, kau tidak boleh kenal penguasa. Jadilah kamu orang yang uslah.
Oke, itu kebaikan, karena kenal penguasa kadang menjadikan kita tomak, menjadikan kita murahan, menjadikan kita kakean basa-basi, itu buruk. Tapi masalahnya, kalau kamu semua begitu, lalu penguasa ini tidak didampingi orang soleh, terus punya kebijakan berdasar pembisik yang fasik, punya ide tentang negara juga berdasar pembisik yang fasik, nanti orang soleh juga disalahkan Allah. Kenapa semua kebijakan fasik? Karena yang soleh tidak pernah memberi kontribusi. Kita juga disalahkan Allah. Dan di Quran jelas-jelas Nabi Musa datang ke Fir'aun. Artinya Nabi Musa itu kerso datang yang penguasa. Lu datangnya wong soleh dan penguasa ada apa-apa. Paling membi. Nah, soal Fir'aun ragilum urusannya Fir'aun. Tapi kan ada bukti bahwa orang soleh ada yang datang ke penguasa. Jenenge Nabi Musa. Nabi Muhammad ya berkali-kali nyurati para penguasa disuruh lebih baik. Artinya Nabi Muhammad kerso berhubungan dengan penguasa. Tapi gara-gara kowe maca hadis sepihak Abu Dzar, usah antipati lah, itu jenenge kebaikan yang sepi. Ya. Makanya dawuh Imam Ghazali, enggak semua sahabat pilihannya kayak Abu Dzar. Lah wong tasawuf senengane maca sepihak. Ya mau bener Imam Syafi'i, karena ngajine ra khatam. Gak tau bakas duwe, penting wong kok ikhlas. Ya bagus seperti itu. Ikhlas opo? Nak sodako sing ikhlas langge di duirian terus sodako nabi ikhlas terang nona. Eva, dah tahu yang takoi ikhlas nopo bah. Leo misalnya kaji sing ikhlas langge bawa urutan di duit terus kaji terus ikhlas. Jadi orang tersab gak menculot langsung bakal sing ikhlas. Malahnya kalau suwun, mau nangan dulu kalau sunah kalau ulama di CKP nonton man tasawuf man tafakko hawalam ya tasawuf niku mu tafasako. Siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf itu fasik. Tapi waman tasawuf wa lam yatafaqahu tazan dakol. Selalu tasawuf tanpa fikih langsung jadi kafir simpel. Ya tadi misalnya orang anti fikih itu kayak apa? Misalnya orang tasawuf kafir kersane pangeran bareng anak wedok khat. Pak kula khat iki sepundi kafir kersane pangeran kok. Wae salat tetap kon salat, wae poso kon poso mergo ora ngerti nak khat iku menghalangi salat dan kuat cuk, malah kalau iso bayang no, uang saat dunia tasawuf kabeh ku kacu, atau fakih kabeh fasek lah ini fakih kan yono ono unsur fasek ini, dulu uang wedok haram, tapi nak krono muamalah transaksi dagang halal, segala warung kopi bakul ya ayu, bareng jamu, dulu uang wedok haram, muamalah, ayo warga ngopi ku, terus termasuknya yang mari halal mulang. Anak-anak juga wong ayu langsung kan haram. Wong ayu dikumpul ayo tak ulang. Piye ora wong ayu mulang e wah. Ngene sampean mubalig ora ya rada ringan hisabe. Kan senengane bu nggih bu ngono ndelok. Pangeran, ubal kok amet delok wedok e, mulang Gusti, mulang. Nah, tapi pangeran pinter, iku mulang ben iso delok apa delok krana mulang. Jadi fikih itu ada faseknya karena memang ya rada iso ngelak hukum. Mulane jare Abu Hanifah kan anu nuruti fikih, kok sakmene iki lesu. Misalnya puasa sakmene kok lesu, yo di langsung mangan. Hukumannya berat. Wis saiki lesu yo. Terus langsung lunga wae. Eh HP sowan Mbah Mun. Terus HP sowan Gus Bak lunga. Nek wis lunga kok kena status musafir. Iku ning Jombor wis oleh mangan. Kurang ajar yang fikih. Mesti iki cerita mengelane. Mulane fikih iku mesti ana fase iki. Merko iso dikhela apa? Ya mulane fikih tukang ngelah ya jadi kena saya gila subuh banget pengen ngopi banget nak ngopi kan haram poso-poso caranya bi ansa'a as-safar terus kemudian lungo nah itu lungo melebu ayat pamangkana min kemaridan ala safari tapi ya fasek lungane ku dipikirin muka padahal maksudnya lungo oleh muka maksudnya pengiran kan uang dagang uang diurusan terus lungo lah itu untuk fasilitas oleh muka ini oral susah. Nah, nape mangan langsung ya. Ya terus lungo. Ya fakih kacau. Makanya terus jadi pepatah. Ya mau kaya delok wong itu. Wong itu haram. Ya maksudnya delok krono amalah bolak-balik contohnya kaya kula ben ing Jakarta. Barengan tuh waya ngopi terus supirku tak dekno. Kangkang mandek terus ngopi. Lalah bagus le ayu. Lah iku ana kemungkinan halal. Terus umumnya ngopi itu 10 menit ya tetap 10 menit. Jadi ora. Barang rafa kuliah ayu sampai 10 menit jadi saja malah takon nomor telepon bar. Itu iku ra muamalah do lebidian jene Pak. Utawa kaya
Wong ora jelas-jelas iku apal jumlah warung kopi sing tak yuk jeng. Isi Joko Brewo iki elek apal kabeh. Terus dia ketitik sing ayu. Lha iku ora nazar lin muamalah iku. Obsesine ku nazar bermodus muamalah. Paham ya? Obsesine nazar bermodus muamalah. Yang dihalalan fikih itu enggak begitu apa? Nazar lin bagi-bagi sholat haji. Itu melihat pramugari kan inginnya haji kebetulan. Rara pramugari, lego rada oleh. Eh, tapi nak terus jadi bidian. Iki wes tak kenalan iki rada tuh. Jadi gus masalah kan. Roh paham toh? Biasa ngelakon ni rara paham. Paham yo. Paham mergo sering ngelakon ni, paham konurani. Iya, tahu ni unimu. Makanya kalau nusumpun nang BLU fakir senang. Apalagi sanat saya mang. Apa Mbah Mun itu putranya Mbah Zubair. Sarang itu identik dengan fakir. Sama kan saya bangga. Sarang itu identik dengan fakir. Dan kalau sampai sekarang masih ngajar fakir. Mungkin termasuk ukulon itu termasuk orang paling konsisten mulang fakir termasuk masih. Sampai sekarang saya tuh ngajar fakir. Mulai fakir yang kelas A sampai kelas D. Lo nanti saat ini mucal selam taufik ya Mbah. Saya sudah lupa khatam takbir berapa kali. Anak-anak kecil di pondok saya sing mulang takbir kula piambak. Salam taufik ya kula piambak semesta. Beberapa anak sarang sing ngawas kitab mahal di mahal itu kelas setelah Fathul Wahhab ya kula piambak. Sampai sekarang. Ya mulang fikih kelas A sampai paling ndek. Mugo kitab paling barokah itu ora kula fikih. Karena aturannya jelas. Tasawuf itu aturannya kan gak jelas. Ono wong misalnya ra wis ra seneng maca wis elek jare tasawuf. Nabi dhisik ukam bine elek-elek. Ukam bine elek. Nanti rana wong ngemis jaluk ini, mereka podo fikir. Jebule bareng diteliti, ibu-ibu melarat biar rana wong jaluk. Nah, jebule tasawuf campur medit, nama? Tasawuf? Ono bakul sayur liwat, mau tuku kangkung tok, jari tasawuf ngirit, jari bakule musibah ketemu kayak gue. Cara bakul kan ada ketemu wong boros, transaksinya bah, banyak. Jadi nak kita cara fikir kan gak? Iki bakule upen laris kita yang soleh, tukoni wes yang akeh. Anam yo makmur pembantu makmur. Bakule yo sen. Tapi kowe dhewe nak tasawuf kowe dhewe mangane sithik. Dadi transaksine akeh kene wae mangane sithik. Wah iku pangeran ngapresiasi tenan. Cah cilik ben mangan wareg, cah cilik urung kena kitab. Bojomu ben mangan wareg mergo nak guru yo sini-sini mertua. Ha kowe dhewe mangan sih sithik. Wah iku pangeran respek. Medhit iso ora mergo belanjane akeh. Rakus ora mangane sithik. Wah iku jos. Tapi sing ngono iku tak pikir gak ngarono, rai-rai ngene iki serak kuat makon dulu. Oh, kaya akhir blojo entuk akeh, malah ngamu bojone. Lha ndi mau jeroan? Wis dipangan anak amblu. Ternyata blojo gede gue mikir awake dhewe, serak bakat wali, serak bakat wali. Oh, iku serak bakat wali. Tapi yo sampe zaman akhir sok mukmin ndak sampe. Cuma kalau pesan guys, saya itu setuju pendapat Imam Syafi'i. Tetap kaulu sohabi le sabi hujat yang daunnya sohabat itu tidak hujah yang mengikat. Maksudnya bukan hujah itu begini. Sohabat itu banyak dan punya karakter macam-macam. Dan kebaikan semuanya kebaikan. Semua sohabat baik. Justru itu tidak perlu kamu mengadili dawe satu sohabat. Misalnya gue pro Abu Dzar, kemudian nanti kamu beda dengan Utsman. Masyur kan khilafnya Abu Utsman dan Abu Dzar masyur. Dua sohabat besar ini beda sama sekali. Sing Utsman kaya raya dan suka mengumpulkan harta, tapi karena dia orang soleh semuanya diorientasikan untuk kebaikan. Kita tahu perang Tabuk itu yang dipuji Nabi Sundul Langit Sayyidina Utsman karena penyumbang terbanyak. Zaman itu Utsman wis nyumbang 1000 dinar. Itu yang berupa emas belum berupa ambek 100 kuda, ambek 100 unta bi akta biha wa akhlasiha. Padahal 1000 dinar artinya hampir 4000 gram karena 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Kaya apa? Artinya gini, kalau kamu berlebihan tasawuf, gak suka harta, kamu berhadapan-hadapan dengan Sayyidina Utsman. Kena seneng duit sok, kepengen ngamal berhadapan-hadapan sama madhabnya Abu Dzar. Makanya biasa saja. Semua yang dipilih sahabat itu kebaikan. Ya kita sesuai takdir kita. Takdir ngene wis ngene, iki sura ape kan ridho be kodok-kodok. Kenapa kok tetap kudu ridho kok sampai kodok-kodok? Ridho sing model bias, sauni-unimu lumayan. Kenapa? Banyak saya ulang lagi ya, kayak ini dawuh Sayyidina Utsman. Melihat orang lain semua selamat, melihat dirinya rusak, itu maknanya hanya untuk menghilangkan takabur. Tapi kalau seperti itu Anda malah kehilangan syukur, jangan lakukan.
Ya, wong kabeh itu bener kabeh kecuali aku. Kalau itu berlebihan menghilangkan syukur, maka jangan kamu lakukan. Karena kita diajari ngendikan apa alhamdulillah jadi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita sendiri punya hak dan mendapat hidayah ya Allah. Kenapa kita menafikan hidayahnya Allah pada diri kita sementara kita meyakini hidayah itu pada orang lain? Akhirnya kan ngilangi syukur. Karena ada kan wong tasawuf sumber wong liya Gus selamat kabeh kecuali kula. Berarti Allah memberikan pada orang lain keselamatan, pada dia ketidakselamatan. Akhirnya kan hubungannya dengan Allah tidak baik. Seakan-akan Allah memperhatikan orang lain, tidak memperhatikan dia. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu menganggap Allah mengakui hidayat aku, terus kamu berpikir orang lain sesat, maka ujub. Nah, kita ini ya tidak boleh ujub, tapi ya tidak boleh terus tidak syukur. Ya sudah, dikontrol. Manis, ya surah malam ini sebener. Ya kue-kue ini sebener. Kan malah dimaklumi be pangeran. Mergo alasannya apa? Kenapa? Kowe kok milih ngomong madzhab ngono to? Enggak tahu. Malah penak. Wong ra roh gak kena kitab ngono. Ya timbang milih madzhab malah salah. Pengamat-pengamat itu ora tau ngaji ora apa ngomong hukum Islam kowe dene ra karuan. Tapi ya Senin mbek Selasa beda, Selasa mbek Rebo beda. Tanpa referensi tadi sak uni-uni ngono. Wadang pidato. Wah zaman akhir kiai ra sugih ra dihormati wong. Makanya penting sugih. Mana ada dalam ajaran Islam target dihormati wong? Ono target ning Islammu supaya dihormati. Enggak ada kan? Luwih omongan ngelantur. Sesuk enang ngomong. Wes puen ada dadi melarat bebas sisap. Memangnya wong melarat iku ora di dhuwit tok, kadang ora di dhuwit tapi ngrasani terus. Padha wae bekapohi hisap. Memang samu hisap mau perkara donya tok, perkara hasil yo hisap, perkara gremeng yo di hisap. Ndher ra tau ngaji, dadi nek omong sak uni-uni ini. Tapi kalau kita tahu ngaji kan gitu, wong suga dihisap dunia ini. Wong melarat dihisap cangkeme, kadang main rasa ini. Iya kan? Wong alim kadang dihisap pomae, kadang-kadang berlebihan harap-harap ning umate. Wong bodoh dihisap rarohae guru ini. Kuabe kena hisap. Saya kira kena hisap ya panitia kiamat nih, saman nih. Wali-wali ini bukan kena hisap. Mereka kan jadi seksi, seksi kan gak kena audit hakim. Jadi ben, wali-wali ulama-ulama rapati kena hisab. Mereka kan jadi seksi. Seksi itu kena hisab dong. Enggak, jadi diceluk. Diceluk. Bener kita ngaji gue nasa ilbat. Enggak, Gusti. Paham. Atau sih bodet. Atau sih bodet. Enggak paham kok ngaji terus. Hebat berarti, Gusti. Yo yo hebat. Mau enggak paham kok ngaji. Hebat, hebat. Terus, entah kok. Ini gue ngaji gue yang enggak. Paham, enggak kata sih paham. Yo hebat, jadi akhirnya hebat kan. Agrifas lah sekarang itu, enggak insya Allah hebat kape. Jadi ada orang-orang yang jadi nanti orang-orang alim itu baik pangeran. Kalau dia ikhlas, semua dosanya dimaafkan, terus ganjaran itu sudah selesai. Terus enggak pun jadi seksi. Nah, pas mulai jadi seksi ini dia sudah terbebas. Mulanya para nabi itu tidak kena hisab karena nabi itu jadi saksi. Di mana-mana saksi itu tidak kena audit. Misalnya di pengadilan, saksi itu kan enggak mungkin jadi tersangka. Tapi jangan saksi yang dalam bahasa KPK enggak, memang benar-benar saksi. Makanya bahasa saksi di KPK itu kalau beda dengan bahasa saksi dalam agama, saya ulang lagi ya. Awas loh kena terjebak dalam bahasa hukum positif. Saksi kalau dalam bahasa KPK itu kan gini, misalnya Fauzi korupsi, Mustafa teman dekatnya. Yang terbukti korupsi Fauzi kena OTT, maka Mustafa dipanggil sebagai saksi. Maka potensinya nanti menjadi tersangka, kan mereka kecipratan. Ya kan? Tapi kalau dalam bahasa agama enggak, saksi itu adalah orang yang melihat satu kesalahan dan dia tidak terlibat sama sekali. Ada tambahnya, melihat satu kesalahan atau satu kejadian dan tidak terlibat sama sekali. Tidak terlibat. Jadi misalnya ada orang nyuwun sewu zina, kemudian kamu menyaksikan, ini benar-benar saksi. Tapi nak ndeloke mergo antri gentenan. Iku ora sesiblas to, paham ya? Iku jenis wong antri ya, lo paham guys? Nah, nanti para nabi itu jadi saksi atas umatnya. Itu maksudnya benar-benar saksi, gak terlibat sama sekali. Semua wali nanti ya jadi saksi. Ya tentu kelas-kelasan ya, jadi paham ya? Makanya nanti itu, lah saksi itu gak akan kena pengadilan, namanya apa? Karena dia didatangkan benar-benar jadi. Nah, kayak gamane saksi itu mirip saksi kecelakaan itu, itu benar contohnya. Nah, saksinya para nabi itu mirip kayak saksi kecelakaan. Misalnya ada orang nabrak orang. Saksi ini kan benar-benar tidak
terlibat. Itu betul, itu bahasa saksi itu betul. Tapi kalau di KPK itu agak salah dalam, maksudnya agak nggak kayak bahasa agama. Dikatakan saksi tapi suatu saat jadi, itu nggak bisa kalau dalam bahasa agama, nggak bisa. Bahasa agama loh ya. Karena di mana-mana saksi itu yang menyaksikan kejadian, bukan yang terlibat. Jadi nak saksi kalau saksi kecelakaan itu benar. Betul ini yang nabrak ini, betul Pak, tadi pas kejadian saya pas di sini. Itu kan gak mungkin jadi tersangka, ya tetap saksi. Paham ya? Nah, Rasulullah nanti itu seperti itu. Maksudnya seperti itu benar-benar gak terlibat kesalahan umatnya, tapi jadi saksi karena beliau ketuanya, imamnya. Apa betul Muhammad ini umat kamu? Ya, ukurannya apa? Dia sering mau sholawat. Ya nanti orang bisa ukurannya apa? Badannya gini, macam-macam lah. Terus bajunya gini, macam-macam. Ya sudah, itu jadi. Kemudian ketika diputuskan disiksa misalnya, Nabi mensyafaati. Ya sudah seperti itu saja. Terus para ulama juga gitu. Setelah dosanya dimaafkan karena dia lama ngitmai agama, diminta jadi saksi. Apa betul ini pernah ngaji kamu? Ini syaratnya apa? Ini. Ya terus itu. Disebut fakai fa'idha jikna min kulli ummatin bisyahidi wa jikna fika ala ha'ula isyahidha. Tapi tadi loh ya, bahasa saksi dalam agama itu saksi adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mungkin terlibat. Jadi jangan bayangkan bahasa saksi dalam KPK, itu enggak baik. Bahasa itu enggak baik untuk agama. Tapi kalau hukum positif di bahasa itu ya monggo lah, itu kan di luar wilayah kita. Tapi kalau saksi agama itu gitu. Ya kayak tadi, contoh paling gampang tadi. Ada orang zina, kamu melihat terjadi saksi, itu saksi. Tapi nak delok mergo ngantri, itu enggak saksi, jeneng, paham ya? Paham, jelas ya? Ngomongin ini agak terang, no jelas kok. Modelnya kompak tuh, jadi enak ya, jadi kalau suwun lah. Pokoknya kebaikan sahabat itu semuanya baik, tapi tidak saling meruntuhkan. Kamu bisa ngikuti pendapat Abu Dzar tanpa mengesampingkan madzhabnya Sayyidina Utsman. Begitu juga kamu bisa saja ingin kaya kak Sayyidina Utsman tanpa mengesampingkan pendapat nama Abu Dzar. Ya sudah, biasa saja. Semua kebaikan dan kebaikan variasinya banyak. Ah, ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu luar biasa. Kalau ngendikan kebaikan itu minimal dalam satu majlis, kata sahabat, itu kadang sampai 60 kali. Al-iman bid'un wasitu nabita. Al-iman syukmuh, pokoknya seperti itu. Makanya banyak ulama ngarang syu'abul iman, beberapa cabang-cabangnya ini. Itu Nabi dalam satu majlis kadang ngendikan sampai 60. Misalnya tadi, Nabi cerita, ada seseorang lewat, kemudian ada duri disingkirkan dari jalan, kemudian Allah mengampuni dia. Orang kaya kiai saiki, misalnya pro istighfar, amin promosi istighfar. Sampai umatnya menjak nangis perkara istighfar, itu kurang baik. Allah kadang ngampuni kita itu tidak dengan jalan istighfar. Banyak cerita Nabi, ada orang melihat anjing, apa melet-melet. Terus dia tadi mengalami kehausan, terus dia bilang ini anjing ini ngalami kayak yang saya alami. Kemudian dia turun ke sumur, ngombeni asuiku. Orang itu dalam hadis istighfar apa enggak? Enggak kan? Dia dimaafkan Allah karena cintanya pada hewan. Iya gak? Kata kita seperti itu. Ada orang rumah yatim. Itu Nabi gak cerita sisi istighfarnya. Ana wakafilul yatim gak hati ini fil jannah. Saya dan yang rumah yatim fil jannah. Nah ini kalau kita hanya ngomong istighfar, toh akhirnya umat istighfar tenanan, nangis tenan, tapi meditir akaruan. Berkos yang penting. Istighfar ini apa-apa. Anda bisa seperti itu. Maka kalau kamu jadi mursid, suatu saat kita jadi mursid, mungkin tua. Kamu harus ngomong. Nah, apa ngajak istighfar, ngomongnya jujur. Monggo istighfar sarang-sarang, nggih. Niki bagian dari kebaikan. Tapi nginjang sing lomo tetap lomo. Sing medit dilereni. Dilereni medit, maksudnya. Sehingga orang tahu bahwa istighfar itu tidak segala-galanya. Coba Nabi nak ngedikan gimana, coba. Wa'ad bi'isayi atal hasanata tamkuwa. Kira bar ngamal lelek, ngelakoni keapian. Enggak ada di hadis wa'ad bi isyai'ata al istighfar, enggak ada. Di Quran juga gitu, wa yadra'u nabil hasanati sayyi'ah, setiap habis elek. Habis. Misalnya aku bareng nyek Fauzi, Fauzi elek. Lo langsung gedut, gak lah ganteng kan. Tapi nak iso wae tambah elek perkarane ngenyek jebule muni ngene. Tapi secepatnya. Pahamin apa? Secepatnya wa'ad bi isyai'ata al hasanata tamhu. Misalnya gue baru ngeritik wong mukmin. Orang mukmin Indonesia itu tidak maju, tidak dinamis. Tidak kayak di Singapura. Biasanya narasumber kan. Bangsa kita, gue itu pemalas. Tidak kayak orang
Singapura. Dari sing seminar kok guri. Engko ono dadi wong Singapura, lha opo nang Indonesia? Nara sumber sembrono. Nah, nak bar ngomong ngono kok dene nanti di rumah ngerasa salah. Wah, saya ini kok mengkritik bangsa sendiri, kudu langsung ya Allah, semua keburukan saya tadi tak tanggung saya dan semua yang saya kritik saya salahkan, jadikan itu kafarah mereka. Jadi yang namanya kebaikan itu diantaranya istighfar, tapi tidak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar. Kayak misalnya kayak diutang wong, terus rabuk sahur tapi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari pengiran kok hubungannya, aku rame lo utangi, gue jalui sepuro. Nabi itu kalau ngendikan kebaikan itu sampai 60 item, jadi 60 apa? Item. Wa imatatul adami natarikukan. Al iman gini a'laha la ilaha illa wa adnaha imatatul adza anit fari. Terus ngendikan gitu. Tasaddaku, sedako walau fi sana satin, sana contoh sikil wedhus. Wong Arab ora tau nyebleh pitik. Dadi senajan iki cek sikil wedhus. Dadi ora kena mbok kiasno, nak ngono pitik senajan to ceker yo ora. Sembok kai malah tersinggung dul ngawur. Kias iku yo sing nalar, wong Arab ku nak mayur hanya nyembleh. Wedhus, mlane sedako senajan to sikil wedhus. Bareng wong kiai Indonesia nak mayuran mau nyembelih pitik. Akhirnya sedako tak gede. Ceker, ora ngono, dul. Kiase ora ngono. Kiase ngene sikil wedhus yo ana nilaine. Lah cakar ora ana nilaine. Saya ulang lagi, Nabi itu kalau ngendikan kebaikan, kadang dalam satu majelis itu 60. Sehingga kebaikan benar-benar variasi. Kamu sedekah walau firsana satin. Kalau kamu masak dudoe sing akeh ben iso ditrotonggo-tonggo. Terus ngendikan gitu. Kalau enggak bisa semua, ditol koti wajib. Sementing wajah kamu ceria nak ketemu tong. Jadi terus dikalimatin thayyibah dengan kalimat tutur sapa yang baik. Dan itu yang nyuwun sewu menyebut istighfar itu hanya diantara. Sekarang banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak istighfar. Bagaimana bisa, misalnya ke istighfar terus buat murah di duit buat barno terus ngerti sirai ngeluh rambut tukang obat astagfirullah, astagfirullah cok aku sirah kulur, astagfirullah lah itu resiko tasawuf tambah fakir, makanya kacau, tatanan menjadi tapi yang benar kan enggak ibumu tukang obat periksa no, kemudian bersamaan dengan itu kita masih istighfar karena kita tidak pernah sempurna iso ngelakoni hak-haknya ibu. Ya kalau cah dalam kulon namun kali, cah dalam ibu limo. Padahal saya punya tamu banyak, orang aku kiai. Ibu kulon bisa sepuluh, karena tadi. Nggak boleh seorang anak punya cah dalam lebih banyak dibanding ibu. Karena ibu itu harus spesial. Saya berkali-kali ngomong supir saya, pokoknya nak ibu tindak rasa pamit. Supaya spesial, seorang tua itu. Nak dulurku, kudu pamit. Bukan karena saya ingin mendidak, supaya beda. Bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dulur. Tapi nak ibu rasa pamit, kan kunci di bawah supir. Oh, nanti isen tenang. Isen itu gara-gara ngajak kiai, yus kiai tenang. Tidak ada lungan yang asem. Pikiran gue lagi nganggu mobil, nggak ada acara. Coba bareng ke omah, mobil kurang. Tapi kalau biasa kaidahnya gitu, ya sudah. Yang berdua tiba ibu. Jadi saya punya sekian aturan. Misalnya, ini tahadus bin. Saya punya sekian uang. Bilang dia dalam ini khusus ibu, nggak usah pamit. Ini ada sekian fasilitas uang kalau untuk ibu, nggak usah pamit. Ini mobil kalau untuk ibu, nggak usah pamit. Ada ibu nggak ada mau tindak neng sawah, mungkin neng bung sepuh, neng aneh kadang belok sawah, enggak mau mobil. Ya cah dalamku tak bisa gitu. Misalnya cah dalamku kok ibu lagi seneng, perkara ini adalah yang diminta bantu cah dalamku. Padahal saya tugas di saya, tetap tak akan ngalahkan. Kalau ibu menghendaki kamu, meskipun kamu tugas di saya, menangkan ibu. Guling-gilingan kalau kita ini hormat. Itu fakih. Jadi kita mengimplementasikan al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maknanya paling gampang adalah keinginan kita, kita runtuhkan semuanya demi keinginan ibu. Setidaknya ada aplikasinya. Kalau bahasa komputer itu ada aplikasinya. Mau maca hadis itu tapi jembule. Ya mobil sendiri, jembule ibu. Piye kok, piye pengajian. Piye pengajian itu boleh duit. Nak ngurmati ibu itu malah karuan suarga anak-anak. Kecuali pengajian ikhlas, karena ikhlas orang ngamuk tiga ibu. Kau tak nom misalnya pe pengajian mobil tiga ibu ubah lah kena ujian nom. Isen aku kiai, isen mana naratoat. Mana ana. Mare ni watang ni kumare ni. Maka fakta itu penting, karena itu yang bisa bikin standar apa? Bisa bikin apa? Standar.
fikih jelas aturan mainnya bahwa kita jauh di bawah ibu. Sehingga wujudkan dalam aturan hidup itu tadi misalnya khusus ibu enggak usah pamit. Kalau canda lemun diceluk ibumu menangkan mengalahkan diri saya. Sehingga Allah pirsa kalau orang ini luar biasa. Benar-benar aljannatu tahta aqdamil. Allah berkali-kali nyeluk canda lem misalnya ada tamu gitu. Untuk mbak-mbak untuk kayak kopi juga. Buat nanti tidak ibu ya sudah selesai. Ya, jadi jelas aturannya. Jadi orang istighfar toh. Ya jelas ya aturannya pangeran seperti wa'ad wa'adru'u nabil hasanatis sayyi'ah. Setiap kesalahan kita trutuli, kita apa hapus dengan kebaikan. Kesalahannya wong utang ya. Nyaur. Apa istighfar? Kesalahan wong kodok subuh, istighfar apa langsung kodok subuh? Mana ana kodok subuh ya kodok subuh bareng ra usah kodok astagfirullah. Ruwe potong ra iso ngaji ruwe potong. Dibantah wong e khusuk, angel. Maksudnya sawangane iku otoritasnya tinggi dia, ngene ora an kono apa? Nang ra pati ngalim ra iso khusuk, mari didel wong nemen-nemen. Akhirnya malah repot agama itu malah repot. Biasa wae, jadi nak pas salah itu uang ya rapati ngandel. Jadi gue jaga ini, nak pas salah ben uang rapati ngandel. Mbak mata gula bener bener salah pakai aku anu tuh lama-lama di sini. Pokoknya mantafak koha walam yata sawaf itu tafas sako. Siapa yang berfeke tidak bertasawuf itu berstatus fase. Masa itu masih mendingan. Tapi tasawuf saja tidak fakir tahzan gagal. Maka menjadi kafir zintik. Karena pasti punya keputusan khilaf al-Quran wa sunnah. Dia sering punya keputusan yang jauh berbeda dari Quran dan sunnah. Karena tidak ada ilmunya. Apa tidak ada? Tidak ada ilmu. Kalau bolak balik kerumun. Ada orang 10 tahun tidak sholat. Bareng tobat. Kepengen sholat. Soan orang ngode-ngode-ngode itu. Sementing istighfar saya ngakak. Bar saya. Barang suara aku ya tetep ya segini aja, pokoknya tiap sholat yang bidu itu ya. Anggap baik sing sitok itu gue ngodohi masalah itu tak, dereng 10 tahun gue sih, anak gue pengen cepet 10 tahun tiap sholat gue pengen 10 lah, kok terserah sitok tobat, kok kesel lagi mending ada lu gak peke kan aturan mainnya jelas, karena dia ada sholat 10 tahun ya sudah setiap sholat gue double, anggap baik sing sitok sholat hari ini sing sitok sholat masa lalu, paham ya. Lah nak kok 10 tahun ya tak tahu naik 10 tahun ya berarti wis bar. Lah nak kok cepat bayar kredit ya tiap bar sholat. Jadi 10, jadi ngambil kredit mobil sing langsung ya, 10 juta kan cepat selesai. Apa paket sing 1 juta tapi patang tahun misalnya kan. Jadi kalau fikih jelas aturannya apa? Gus kula nu ora sholat. Kula nate soalnya wong fasik tapi tahu santri terus fasik. Kok sholat 3 tahun. Super. Wah, nuwangi kula tobat, Mas. Pesulamnya, kira sholat berapa tahun? Pitu itu belum tahu nih, saya eling deh. Ya rata kon istighfar ya, setiap sholat udah beli. Nah, tapi ya mau istighfar gua engkau bahas engkau, yang penting wajib sih, napa? Ya nasi gitu. Lara kau beristighfar, malah kiki kiai rapal tunggu sholat tanggung nih. Lah kok itu? Lah akhir jelas benar saja tenam nih, Robbi, Firli, Warham nih. Lara masamu gua gak istighfar lagi, bro. Wong sholat, kadang kiai, aku rapok kok istighfar gus, lah pas lugu benar sajadah dan muni kiai, apa lam sholat deh, Rabbi firli, lah aku mbak agap tuh ngopo, tuh ngosu kia anak muni, lah aku agar julus benar sajadah dan otomatis muni kiai, lah aku tuh ngistighfar atau tuh ngosu kia, malah nih ngaji, ya, fakih itu perkuat, supaya aturan dalam Islam itu jelas. Dan nanti berusaha itu baru ngomong tasawuf. Jadi misalnya zakat, ya sudah uang zakat itu sekian. Setelah satu nisab wajib zakat dan kewajibannya tiap tahun. Ya sudah seperti ini. Diberikan siapa? Ke mustahik. Mustahik itu sebenarnya ada 8. Sudah jelas detail. Lalu orang 8 ini kalau nggak ada ya diberikan yang ada. Kan dulu partai itu 8. Lama-lama kan tinggal 2 misalnya. Ya kubu sana dan sini kan. Neng Indonesia kan paling karek mufukara sampai masakin. Karena kalau amil di Indonesia rata-rata kan dikelola diurus negara, apalagi yang business itu kan digaji negara. Tapi kalau di masjid-masjid ada amil, tapi kan sukarelawan. Kalau misalnya amil zakat, tenggeri amil zakat untuk gak umumnya rantau.
Rata-rata kancan nom-nom anak ekia ini anak ekaji-kaji kan bisa gaya-gaya kan serap butuh untuk beras. Bukai malah tersinggung, gua apa beras? Lemane wis uga bareng dadi ambil zakat kita bukai beras. Manuk tapi bukai beras yang mana? Kalau lah iras lucu sih, orang ambil masjid tiga. Karena apa ya? Anak-anak muda itu kan bocah yang enggak banyak kepentingan. Ben kulino ikhlas. Lucu. Cara ulo ben kulino ikhlas, ben ngono terus. Nah, ada sing suka yang kayak kopi atau rokokan, ben bunga-bunga terus pokoknya sementara. Sok canom, kok ijen nom, kok is mikir apa? Beras perkara nih, rasa awak apa? Amil. Itu apa-apaanan. Uang orang dididik. Ikhlas tuh. Para pulau nu rau. Jadi si Abel zaman Nabi bayangkan dia ragu nado contoh. Kajing Nabi pun kita sedih nali pun nyaman. Gue ngurus zakat. Bayi sobo bayang nomor dina nyaman. Gue semua nujak numpak untuk. Mana ni di si Abel itu ikut wah untuk jatah. Gue yo kangelan tenan wah. Tapi kita terus muni. Oh terus gue jodoh tiho. Cara gue sebab Abel saya kira untuk gubuk lawas. Ya nampak dengan orang ngono maksudnya gue. Yo kira-kira dewi. Jadi di si gambarannya Abel itu. Nabi ngutus Nabi neng Sayyidina Ali tembu di Yaman. Terus ngendikan cung jupuk zakate wong Yaman. Engko carane ngelola ngene tu khodu min abniyaihim faturatu ala fuqaraihim yo zakat dijupuk songkong sugih dikene wong fakir. Jadi dengan jarak seperti itu, kangelan seperti itu ya pantesen untuk ambil. Pantesen tu. Iku ae aku gak yakin nak Sayyidina Ali entuk mergo Bani Hasyim. Tapi jelas iku ya sembah lah, pokoknya sementing gue bisa bayang nongol. No. Makanya gue umpama mau amil tuh, bayang nongol sing onok kangelan ya, no? Yang setahun pisan mau ngumpulan yang masjid terus diterone rondo-rondo. Di gue nongol sepeda motor, sampai kanda-kanda nih guyon, cara gue ya ngopi, guyon-guyon terus. Sopo rondo sing kurang? Ya sing onok bari gue, sing onok apa? Kok terus gue beras rong kilo mulai gue. Apalagi anak-anak muda kayaknya kan lebih ikhlas kan, nggak berarti banyak apa? Kepentingan ada banyak mikirnya sudah lah harus jadi kecuali kangelan naik sojol soalnya naik sojol di Indonesia gimana kalau ambilnya benar-benar kayak kemarin saya punya teman pengurus zakat di Riau. Nah itu kalau setuju untuk tak takoki zakat di mana dia itu ikut lembaga itu dari kepulauan Riau yang kota itu dikirimkan ke pulau-pulau Riau kecil yang dalam apa layaran itu sampai 1 jam 2 jam ya kayak di Karimun Jawa itu kan misalnya ada pulau-pulau kecil yang tertinggal jadi zakat di Trorono ya itu kalau seperti itu kangelan gitu ada nantang marah bahaya ya itu cara pulau ya untuk bagian mereka ya ada repot ya ada apa dan dia memang gak punya pekerjaan dia pekerjaannya hanya sebagai pegawai amil zakat jadi pokoknya dikira-kira sendiri apa dikira-kira sendiri. Nah, syukur-syukur sekarang banyak orang yang suka kemudian mengabdikan diri jadi relawan zakat malah bagusan dia tidak kepikiran dapat itu. Ya sudah, pokoknya sementing kalau seperti itu tuh nggak ada ukurannya. Istabti kolbak, tanyakan hatimu. Kau pantas nombor tak? Apa pantas nombor tau lah. Wal makola tu sabial di makola kang abeng itu an alien rodia wau an dua karomo wajib laula kom suki solin. Umbo morano teh limang tingkah sifatin dekasi biro-biro sifat matematin kang termotor. Nasoro yaktine diwodo dikritik disalahkan nasoro yaktine dadi sopan nasu manusa kulluhum kabeh nasu sholihina saleh kabeh. Kalau saja tidak ada hal lima ini pasti semua orang saleh kholisina tegese lepas kabeh kholis manane lepas atau terbebas kabeh minggu lifasatin sanging kabehane kerusakan. Awalu hati kawitane khamsun alqanaatun rima. Bil jali klan goblok. Mari donya rusak iku nak goblok nrompo. Tenang wae. Air ridho tegese ridho bil jali klan goblok. Bi adamil ilmi klan orang ngerti bidini klan agama. Ada lima hal yang andekan tidak ada hal ini, maka orang semuanya soleh. Lima hal yang tidak ada orang rasa soleh, cici, al-kona'ah, biljahal. Goblok ya tenang, wahai. Itu semari perkara, no? Goblok ya tenang, wahai. Ini kok sampai ini gue sibat. Gak tenang, mulanya juga nasa ihul ibad, ngaji esok-esok, wah kodang itu. Berarti dianggap gak tenang, gak tenang. Ruwiyah dan wa'atau wa'anahu sallallahu alaihi wasallam, kuala da'u sopan nabi, Allahu da'u Allahu, yuk begitu. Iku, saja ini ya bodoh, mau. Saja ni coro sorok gampang ya buat. Allah tu Allah ya buat itu rasa senang sabo Allah. Allah tu Allah ya buat itu rasa senang sabo Allah. Nah yuk itu yuk Allah tu rasa senang no. Neng wang alim maksudnya Allah membuat orang alim normalnya rasa senang dunia. Tapi aja ni gampang ya buat dulu.
Ini harokat itu orang harokat yang ngarang, harokat yang nulis, orang harokat yang ngarang. Jadi nak saya beda ya sah lah. Sing harokat yang ngarang mesti nulis. Sing nulis, nak sing harokat yang ngarang kalau ya hormat ke Senawawi. Sing nulis ya kue-kue barang juga dengan. Allah jawab ya buat itu rasa nang sabo Allah kula alim ini saben-saben wong alim. Di dunia kelawan dunia, urusan dunia ku dene pinter tapi jahilin bodoh bil akhirat kelan urusan akhirat. Apa itu gak suka orang nak urusan dunia pinter ra karuan, nak urusan akhirat goblok ya gak karuan. Ya Allah gak suka orang yang urusan dunia roh, nak urusan akhirat gak roh. Ruang riwayat hadis sawal hakim, baru ya ana usul wa zam qol, zambul alim di dusane wong ngerti ku zambun wangkit, tapi wa zambul jahil ku zam dan itu solo. Ana kok aku mek kuwi dusane ya akeh kuwi pokoke wis zambul alim zambun wangkit, wa zambul jahil. Dampan, ini misalnya bisa apa yang menidu seluruh, jadi orang luruh tak. Bisa apa? Kok mesti di temen, kok mau luruh, kok penak? Luruh pakai? Masih luruh ping, apa? Luruh tapi apa? Ping, berkali-kali. Ruahu ngomong hati sobat dilami. Terus dosa menewal khirsulan ngungseng-ngungseng, seneng banget alat dunia yang atas itu. Ruya dinwaya tawa anna usallallahu alaihi wasallam kal azudu taizud di dunia indah dunia. Iku yuri khuwi sona nang nopo zuwet alkohol baing ati wal badana lan badan. Bahwa roh batu te seneng di dalam dunia iku tutiku. Iku iso ngerepot nopo seneng alkohol baing ati wal badan yang badan. Wal berburani. Waru ya anna hukola nikmati dar adunya. Nikmati ku nikmat banget apa adaru oma adunya utai dunya. Enak-enak oma ya dunya. Liman gede wong tak jawa dakang sanggu sopaman minasangi dunya li akhirati. Jadi dunya ini wilayah yang super, wilayah yang luar biasa. Asal kita gunakan untuk sanggu akhir. Hatta yurdi menanu jogeman ngeritik dunia teman-teman. Kita nanti di akhirat semua memori kita tentang dunia. Kita ning swarga ya mergo prestasi kita di dunia ya lewat sujud sedekah macam-macam. Kita nanti masuk neraka referensinya ya zaman kita di dunia. Ya, maka dunia ini rumah yang super istimewa. Asal syaratnya liman gede wong tajawada kang sangu sapa man min hasanging dunia di akhirati karena akhirat iman hatta yurdi asigo ngridano sapa man robbahu ing pangerane man. Jadi ini dunia sujud, lomo, akhirnya apa? Tapi orientasinya gue lihat ridhane Allah. Kalau kamu demikian dunia ini rumah super karena rumah yang mengantar kamu ke surga. Tapi wabik sadar adaru dunia. Elele omah ya dunia. Liman ke diwong sodat kang alang-alangi apa dunia ku ingman. An akhirati sayang akhiriman. Wapas sorot lan pepeko sopaman. Ceroboh sopaman biing. Dalam iki an ridho robbi. Dunia ini elele omah jika itu menghalangi kamu. Songko ridhane Allah subhanahu. Wa rawahul hakim wasuhulan medit bil fadli klan luwian ail bukhlu tegese medit bima klan perkara zada kang tambah apa mak hajati sing hajati man fidalikal waktu ing dalem kono-kono waktu wariba lan ora ikhlas fil amaling dalam amal etar kul ikhlas tegese ora ikhlas fil amaling dalam amal bimula hadati wirilah klan delok liyane Allah fi fil amal ruya anahu qala satuna siti banget-banget disiksa adaban yaumil kiamat kuman wong ele-ele siksa ning kiamat siksa paling dahsyat di hari kiamat iku ngene kanggo sapa. Man iku kanggo wong, yuri kang ngetokno sapa man, memperlihatkan annasa ing manusa liya. Orang yang memperlihatkan ke manusia yang lain anna fihi khairan, bahwa dia punya kebaikan, wala khairu fi, padahal hakikatnya ndak punya kebaikan. Terus saiki wong tebar pesona itu. Kesannya baik padahal ndak ada kebaikan. Kesannya soleh dibeli ra soleh blas iku modus. Iku parah. Nanti lara-larane sikso orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia soleh padahal tidak soleh sama. Rawuh kene. Mulane bener, biasa wae kan. Ya pokoke sampeyan wis biasa wae. Aja ngetokno saleh nemen-nemen. Nek ora saleh malah diaudit mek pengenan apa? Biasa nek utawa guyu-guyu, biasa guyu banter, guyu banter. Ajane guyu banter mari mati ati. Lah tapi nek aku khusuk modus iki lho. Dadi milih ndi kae yo? Hisab guyu banter apa dihisab meneng terus modus pura-pura saleh. Ayo milih ndi? Berat iki hisabe. Berat pura, berat pura-pura. Mereka kok pura-pura terus ngomong udah anggap bener. Padahal kadang enggak ngerti sama sekali. Salam ya kang Arab. Waru ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kal. Man utai sapani wong aro. Iku memperlihatkan sapa man anasa yang menuso. Diperlihat no faukoma yang sakdure perkara indahu kang sakdure man nal khusah yang di pengiran. Fahuwa munafik. Orang yang memperlihatkan dirinya ke orang lain seakan-akan dia itu takwanya kelas A. Itu munafik. Wong kelas biasa wae kok. Sidi-sidi astagfirullah. Astagfirullah. Sidi-sidi astagfirullah. Sebelen arah-arah wong hiburane ndelok macam-macam.
Tapi nak dengar tu astagfirullah. Sono wong ngrasani wong liyo astagfirullah. Wong wong bakas politik astagfirullah. Saiki wong dolali akhirat. Padahal jebule nak ning omah, ujube ra karuan sombonge gak karuan. Orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia seakan-akan soleh, padahal tidak soleh, fahuwa munafik. Ane kok aku ngene, roh kowe beling wah iki wong jujur. Pasti jujur ya pancen tenan beling ngono maksude. Tapi nek ana wong saleh coba tuduh, jangan-jangan modus. Ya ora usah ngono ya. Maksude mikir awakmu dhewe lah apa mikir wong liya. Tapi jelas keman arana sa faqoma indah minal khasyah wa huwa munafiq. Rawi Bukhari waduh. Repot nek cuma Bukhari. Lah nek misale rawine gak Bukhari ya paling hadis masalah ngene. Oh, tidak hati soha, tidak bisa dibuat pegangan kan? Dan arwah Bukhari tuntas, ya pak. Soalnya biasa, kamu udah biasa. Pulau itu tak senangi bapak, bapak nuri itu buaya. Muna isu nggak senangi biasanya bapak melaku. Ya, ada ketunan, ada buatan melaku. Nggak takut itu yang ibadah itu mudi, nggak takut duit. Bingung nggak menitunya di duit. Ya, sekarang nggak takut duit kan? Jajan, ya ramai titik biasa. Terus kadang dia kan yang marung itu bayar sampai 1,000. Zaman bapak sana di 1,000. Ya duit aku akan, tak yang masuk. Oh, ini duit aku paling cili. Bapak sedang ada kuyan. Ya dulu ya saya eskal kenapa gitu. Jadi saya ngerti. Bapak ini ingin mentertawakan dunia. Dunia itu tiba lucu. Tiba lucu-lucunan. Dunia wala ibn apa? Walaupun. Ya, ya kan laku-laku. Terus nilai konco-koncone kadang tolong kilo paling kilo itu selang laku. Nggak neng dalan ketemu angkot terus numpak angkot. Iya sih santai. Saya nggak ngasih tau mobil. Soalnya bapak kalah. Mana ya? Nurun tenggulo gulo ngepis di biasa gue mobil ini. Bapak ini ya, terus kabungan mobil itu kadang makum laku numpak angkot. Kadang supir yang sini rotor kena bapak. Jadi tunggu di saat itu. Mohon kalau ternon. Sekuen. Enak jadi supir. Nah, enak ya. Enak jadi kiai bantah-bantah lucu darah karo. Sowan deh. Sing kula kenang bapakku cerita debate wong larat wong sugih niku paling tak kenang. Wong larat itu nak poso kan tetep macul, kadang macul buruh wong. Kan repot wis macul wis buruh wong. Protesnya wong sugih. Enak jenengan wong sugih. Poso turune wong mandelok siji, kula niku wong larat. Dadi nak poso iku berat, wis poso iki macul buruh wong. Umumnya wong larat kan cara berpikir begitu. Kowe ora usah tawarai kan ngelakoni. Dadi maksude ora usah tawarai cara. Ya wis suka enak, lho enak jenengan. Lho ni wong suka. Ditangi turu ngopi, sarapan pecel, mengke awan sithik ramai, mengke sore nyate. Dadi sing kula tinggal mangan iku kathah. Nak jenengan kan biasa ra mangan. Lagi wong melarat iku sadar kan wong melarat kan enggak tahu berpikir cara wong suka. Dadi ngenteni diwarai cara berpikir wong suka. Akhirnya sing melarat iku oh nggih sami-sami berat. Wong suka poso berat. Karena banyak yang ditinggal. Ya mau esok ngopi misalnya, pecel awan titik ramah. Engko awan gudeg engko. Pemene de wong Surabaya nanu kan sopo nang jene makan-makan acara. Jupri ini semuanya di digagak. Nah, jenengan kan pun biasa ninggal ngoten sekanta. Wong jenengan tiang melarat. Akhire oh nggih sami-sami repot. Niku kancane bapak. Bapak itu kanca sugeng Surabaya. Nah bapak nape itikaf sama masjid ambil ngajak wong melarat. Nah dua orang ini debat ditubani bapak. Jadi kayu bos batik. Zaman itu sempat BMW. Wah itu nangger itu. Angger tanggal selikur ngajak itikaf bapak. Marah nih bapak gue BMW. Kok naruhan? Moga yi itikaf. Itu itikaf di masjid Tuban. Itu lagi rong jam. Moga yi medan. Gue lihat sate. Jadi jedahnya itu nyate. Kok itikaf nih? Moga yi itikaf nih. Malah bareng jam modal mali golek ketang ngono terus sing larat yo melok dadi oh iki kok bawa BMW amin jedar wiritan tiap sak jam jedar sing larat urung-urung kok leren wis ta ora ora rasane to suwe akhire bare sing suke demo to sing larat derek kalau gak ada rencana, nanti kalau nangger umurnya mau tambah mau rencana punya itikaf seperti itu. Nape di daftar monggo nanti itu. Itikaf jeda. Itikaf saya go BMB no. Sangwak. Jadi misalnya 21 yang masjid Tuban, 23 yang masjid Demak, pokoknya boleh masjid wali-wali. Nah, yang marah itu harapnya langsung full, maksudnya itikaf full.
Sing suka tiap sak jam ndek jeda. Kiai ini seneng jeda santai wae. Wong cara kiai mau itikaf ning masjid ibadah nyenengno bakul yo. Iya kiai kan ilmune akeh, dadi bapak tenang ae. Lah wis kiai ning dhewe ibadah tenang ae. Santai ae. Ya karena tadi ya, sebetulnya berpenampilan soleh kalau benar-benar enggak soleh itu masalah. Man aronasa fokoma inda minal khasyah bahwa munafik. Jadi orang yang mempertontonkan, memperlihatkan ke orang lain seakan-akan dia punya kelas khasyah, punya kelas takwa yang luar biasa, padahal dia takwanya biasa-biasa saja, itu bahwa nah ini pada tiga jawa itu biasa wae. Ini sarok pulau mbak munung alim-alim wae poso itu biasa. Enggak terus over ibadah itu biasa. Sing luar biasa itu amal mereka. Tapi ya penampilannya apa? Biasa. Sarung pulang soleh-soleh orang terus sidi-sidi istighfar. Biasa. Bukan berarti mereka ada istighfar. Karena takut memperlihatkan kesalehan di luar kapasitasnya. Keman arnasa fokoma indah minal khasyah bahwa ini sarung pulang soleh-soleh mengalim-alim murid itu biasa. Sarung pulang. Kalau orang-orang bangun ketemu bapak ikut-ikut-ikut. Ketemu ungkap-ungkap ikut-ikut-ikut. Kalau pula balik rawang alim-alim, ketemu ikut-ikut. Ya biasa. Ya karena tadi, mereka adalah orang-orang yang menjaga keikhlasan. Warwiya anna huqal inna wa sa'atana wa ta'ala uharroma. Iku ngaram no sopa wa ta'ala al-janata yang suarga ala kulli muro'in yang atasnya saben-saben wong sing riak, sing mempertontonkan amal yang di atas apa kapasitasnya. Wa ngliwatan hadis sapa Abu Nu'aim terus terakhir sing masalah berat wal ijabulan wong mung bangga biroye kan pendapat dhewe kaya sekarang setiap orang hanya mengagumi pendapat kubunya sendiri dipek menangi dhewe cara Jawa itu termasuk kerusakan itu ain istisanu sing anggap apik mung diaklihi kelan akali wong dhewe wa tadbiri lan oleh ngatur awake dhewe. Jadi kalau aturan yang dia bikin dianggap yang terbaik, mengkritik orang lain, wah aturannya harusnya enggak seperti ini, seperti ini. Nah, ketika aturan versi dia dianggap yang terbaik, itu jenis ijab birra'i, dan itu mari dunia rusak. Wattarufu ulan ngerosoku maluhur, rif'ah maknanya duhur, maknanya ngerosoku maluhur, ngeroso paling tinggi, bidhalika kelawan aklihi watadbiri wala. Ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur masyadu wa sallam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa barik wa sallam asma'in. Allahumma ya Allah ifudhi masyayikhina wa bi'afidhi madina wa akhfir ya Allah muassisi hadha mahal wa anzilhum manzilan husnan min taqa ya Allah. Isal kubrahum liyadil jinnah radhatan liyadil jinnah radhatan kubrahum fadratan kubrahum. Allahumma aghfir lahum ma'afi ma'afu anhum basalil jannata ma'wahum ya Allah. Ilahi naqihi min khatayahum kamayuna kutsabul abiyatu min atanas. Walakihim biridho kalam namin safatik walakihim bimakhrat kalam namin adab bana atina fitunya hasanah fil akhirat hasanah fil adab benar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhanahu wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallam ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.